I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older. Track money, Benny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real. Hey! Hey! Let
전혀입니다. 내게 미안하지만 I'm not sorry. 오늘부터 나 Bitch 나는 solo. Apa nih kesan-pesan ya? ISL 11 toh? Ya, kesan-pesannya ya, pertama really grateful sih that this season has done, it's finished. Terus mengucap syukur buat semua anak-anak yang boleh dipercayakan sama Tuhan, dipakai di selama ISL. Semoga mereka belajar banyak sih, and I hope memang terpakai gitu di masa depan nanti. Either the pressure karena dimarah-marahin sama peserta lain, atau misalnya diprotes-protesin, terus harus ganti jadwal mepet-mepet, terus dikejar-kejar deadline, direvisi berkali-kali. Ya, I think it's a precious experience for them lah, harusnya. Terus apalagi ya, terus bersyukur punya bisa punya orang kepercayaan kayak Dewe sama Gilda, bahwa mereka willing to learn, willing untuk dikasih tahu, willing untuk mau bertumbuh dan gak bosan untuk nanya, walaupun udah didiemin, dimarah-marahin, ya udah gak apa-apa, mereka keep willing untuk kayak coming back. Terus apalagi ya, dan bersyukur sih kalau ini boleh berjalan bukan sebagaimana mestinya. Banyak protes, banyak ganti-ganti, banyak konflik, tapi ya berjalan in a way yang bisa mempertemukan anak-anak. Gue lagi bisa mempertemukan anak-anak. Mempertemukan dalam arti gue bersyukur karena eventnya gak mulus. Karena kalau eventnya mulus, berarti anak-anak gak belajar apa-apa. Tapi karena tidak mulus, jadinya anak-anak harus belajar banyak. Dan gue bersyukur for that. Jadi I hope next season bisa jadi satu wadah lagi yang digunakan sama Tuhan untuk mempertumbuhkan anak-anak UPH, biar mereka belajar kerja, mereka belajar berorganisasi, mereka belajar work under pressure, mereka belajar to work beyond their limits lah, gitu sih. And I hope this would be a place yang terus dipakai sama Tuhan untuk jadi ya platform for the kids to keep developing their skills and talents and kids from them. Halo guys, jadi itu dia video panitia ESL 11. Jadi gue secara pribadi mau ngucapin terima kasih buat kalian semua panit-panit yang udah bertahan di ESL 11 ini dari awal sampai akhir. Gue tahu 7 bulan itu bukan waktu yang sebentar untuk kalian bisa stay di suatu kepanitiaan. Dan gue appreciate banget kalau kalian bisa bertahan selama 7 bulan ini. Gue tahu mungkin kita sama-sama sibuk, tapi gue juga mau terima kasih karena kalian udah bisa manage waktu kalian dengan baik. Jadi kalian gak terbengkalai antara kuliah kalian juga sama kerja kalian di ESL ini. Thank you.
anak. Di season 10 aku dapat kepercayaan dari Kayla untuk jadi wakil bersama Kaiki. Di season 11 kembali lagi aku dapat kepercayaan jadi wakil ketua lagi sama Dewa. Pertama sama di peran di season 10 itu gue sebagai ketua dan di season 11 di ketua CS gitu. Terus menurut gue lagi anak-anak panitia di season 11 itu menurut gue lebih akrab dibanding yang season 10. Jadi sekarang tuh kayak lebih dekat sama yang ketua atau divisinya lebih akrab. Keluarga. Oke, gue mau dua kali. Pembelajaran dan kebahagiaan. Jadi yang bakal gantiin kita di ASL 12 itu